Oke, akhirnya game yang gua tunggu-tunggu muncul juga ya. Namanya adalah The Shape Shifter White Crocodile. Ya, siluman buaya putih ya. Jadi game ini adalah lanjutan dari game Desa Meraung Kidul ya. Tapi sekarang judulnya sudah diganti ya. Jadinya adalah siluman putih ya, siluman buaya putih. Sorry. Oke ya, jadi ini kelanjutan dari cerita kemarin ya, yang Desa Meraung Kidul. Kalau nggak salah, gua berhasil lewat ini ya, berhasil kabur dari nenek ini ya, nenek kanibal ya. Dan sekarang kita melewati lautan ya. Lautan kita menaiki kapal, oke? Kita langsung aja coba mainin game-nya, guys. Oke. Ini. Nah, kita sekarang naik kapal ya. Kalau kemarin kita naik mobil ya, guys. Ya. Sekarang kita naik kapal ya. Ya, wajar aja karena mobilnya udah dihancurkan ya. Sama nenek kanibalnya. Jujur, Rip. Sebenarnya gua nyesel nyuruh lu buruan balik. Kenapa ini? Nyesel juga gua ngapain jemput lu. Hampir mati dijincang nenek kanibal. Oke. Gua juga hancur. Si Arif dendam ya? Oh iya. Gua juga nyesel dong nyelamatin nyawa lu. Eh, kok Arif sih Agung-Agung? Si Agung dendam ya? Si Arif juga ikut-ikutan ya, guys ya. Harusnya peduli sama nyawa ya, guys ya, peduli sama teman ya, jangan harta ya. Tapi mereka dendam nih kayaknya, guys. Karena mobilnya rusak ya. Dan yang satu enggak terima. Terus. Okay. Lu mau duduk bengong doang nih? Bantuin gua dayung kek, payah lo. Oke. Itu apaan ya? Kayak mata binatang di sana. Oke, mata binatang. Mestinya sih itu buaya. Iya, benar-benar ya, itu buaya. Mulai lagi deh ini, Rip. Andai aja lu tetap tinggal di kampung, Rip, dan lu nggak usah angkat telepon gua. Wah, nggak boleh gitu dong. Aku. Asal kita nggak deket-deket mereka. Kayaknya mereka gak bakal terganggu deh. Ini kayaknya si Agung masih dendam ya kayaknya ya, masih Arif ya. Seharusnya masalah mobil itu gak apa-apa ya. Yang penting nyawa teman tuh, guys. Nyawa lebih penting ya, harta masih bisa dicari soalnya. Wah. Kalem aja, Rip. Awas, jangan sampai nyenggol. Oke, awas ya, jangan sampai nyenggol. Cuman yang jadi sekarang ya, yang sekarang jadi masalah itu kenapa buayanya diem aja ya. Ini kalau di kehidupan nyata pasti langsung diterkam ya sama buayanya ya. Pusarnya aja segitu. Tuh, masih bisa naik tuh seharusnya. Kecuali kalau kapalnya besar ya. Mantep banget ini, Rip. Pas banget, gua lapar banget ini. Ini ada apel seger-seger, gede-gede. Ih. Enak banget nih. Ih. Kok apel di sungai dimakan? Ini bekas buayanya tadi loh padahal. Bekas dibuat berenang sama buayanya. Ih, jijik banget aku. Beneran gak mau, bro. Seger banget apelnya, bro, kayak dari kulkas. Kagak lah, bro. Tapi anehnya, kenapa banyak buah-buah segar di sungai ya? Wah. Nah, tumben. Akhirnya otaknya kepake. Bukannya mikir dulu. Udah dimakan baru mikir. Nah, tuh. Bloon tuh. Bloon tuh si Agung. Aduh, Agung. Gung, lu ngapain? Bentar, Rip. Kencing dulu. Kebelet banget. Gung. Wah. Jangan ngawur lu. Nggak takut kualat. Kencing sembarangan lagi. Astaga. Nah tuh mampus loh, ada buaya putih tuh. Kalau kencing jangan sembarang juga ya guys ya. Ini soalnya bukan ini. Kita menghargai tempat-tempat yang makhluk halus ya. Karena ini tempatnya juga sepi guys. Wah bener-bener nih si Agung ini. Udah kelewatan. Tuh disitu kayak ada sesajen ya. Coba gua kesana. Nah itu ada buaya putih guys. Gila besar banget. Oke, ada sesajen ya. Itu kan sajen, makanan setan. Bro, lu tadi makan makanan setan, bro. Nah, lo, mampus lo. Makan makanan setan, akhirnya... akhirnya dihantui juga nih si Agung. Agung, lo nyalain Arif mulu. Dia terlalu banyak nyalain orang ya. Nyalain Arif padahal dia sendiri tuh juga agak bego guys padahal sebenarnya. Harusnya jangan dimakan buah itu. Apalagi itu bekas ada buayanya loh. Buaya itu kan kotor itu mati hitungannya. Wah, Agung. Oke, gua kesana. Nah, itu. Itu kayaknya hantu muka rata ya. Lagi makan sesajennya. Itu siapa, Rip? Kayaknya gua pernah lihat. Itu cewek yang gak ada mukanya, bro. Nah, bener. Jangan-jangan dia siluman buaya putih.
Bisa jadi ya. Oh, oh my god. Tuh bener. Oke. Ayo menghindar. Aduh, lambat. Rip, tolong Rip, gue gak bisa berenang Rip. Ini ternyata cetek ya. Bodoh banget ya si Agung ini ya. Gak apa-apa Rip. Oke, gue ikutin dulu ya. Rip, ada marker putih. Rip, udah tewas di telan buaya. Itu ada sesajen. Sorry ya Rip, gue gak bisa nyari lu. Gue harus cabut. Agung, Agung. Udah dendam. Oh, itu ada jembatan. Oke, ada jembatan ya. Kali aja ada tumpangan, mending ke situ deh. Oke, ke atas ya. Hati-hati, gua nggak tahu ya di sini ada hantu apa enggak ya. Gua juga nggak tahu tadi siluman apa itu buaya putihnya kemana ya. Kita coba cek ke atas dulu ya. Coba ini ada logo lompatnya ya, jadi bisa lompat. Nah itu ada marker putih. Marker putihnya diambil dulu. Banyak tengkorak ya di sini ya. Gua kira ini jembatan. Tuh kalian lihat ya di bawah ini ya. Tuh. Ada tengkorak, guys. Berarti kayaknya meninggal di sini udah banyak nih kayaknya, guys. Menurut gua lo ya. Dan sesajen tadi kayaknya dibuat pesugihan kayaknya. Mungkin lo ya. Tapi enggak tahu lagi sih. Bisa aja sih soalnya sesajen dibuat ini ya, dibuat apa namanya? Pesugihan bisa aja. Kayak kedengaran suara kereta dari jauh. Kayak ada suara kereta. Mana kereta? Oh, itu di depan. Kelihatan dari sini. Bentar tuh. Ya, nggak berhenti guys keretanya. Ya, keretanya nggak berhenti guys. Bentar, kita tunggu kereta lagi aja ya. Kita nunggu kereta api lagi aja. Ada marker. Itu tapi suruh lompat ya kayaknya ya. Udah ditungguin sampai pagi juga. Wah, ngapain sih aku ini? Waduh, gila. Oh, ternyata mau manjat ke atas. Oh, iya, gua paham. Kayaknya ini nanti kereta apinya lewat dulu ya. Kita lewat ke marker ini dulu. Nanti kita tunggu kereta api datang langsung kita naik di atasnya ya. Mungkin loh ya. Kita coba aja ya. Gua udah feel kayak gitu sih. Feeling gua udah kayak gitu ya. Kita coba aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini kemana nih kereta api? Wih, si Agung. Dan gue herannya kok dia nggak kepres itu. Oke, close it. Nggak bisa guys. Waduh, gimana ya? Nggak bisa di close guys. Oke, karena ini nggak bisa dia naik guys. Nih lihat ya, gue udah pakai screen touch ya, masih nggak bisa guys. Ya udah deh, mungkin gue sudahin aja ya videonya ya, karena ini udah nggak bisa di iklannya, nggak bisa di close. Nanti kalian tunggu aja nextnya ya, oke? Setelah di update, oke?